Wah, well, halo. Sekarang gue mau buka bungkus lagi. Ini sebenarnya udah gue buka sih. Mau buka ini. Nah, ini dia. Ini cover plastik itu buat nutup-nutup laptop gitu loh. Kayak kabel HDMI-nya, apa soket HDMI-nya, soket USB dan sejenisnya. Ini harganya kalau nggak salah 9.000, gue beli di Cina juga. Di ini, di Shenzhen. Udah kosong, dapetnya ada apa aja nih? Ini apa ya? US. Oh, bukan. Ini kayak tutup HDMI deh. Tapi bukan HDMI tutupnya ya, makanya bukan soket HDMI-nya, tapi ini tutup tutup mail-nya, mail HDMI. Tutup buat memori. Ini tutup buat USB. Ini tutup buat, nah ini dia tutup buat HDMI, HDMI female-nya nih. Terus ini apa lagi? Ini USB. Ini apa ya? Ini juga USB kayaknya. Ini earphone, tutup earphone. Ini tutup earphone. Ini tutup. Oh, ini Kensington lock. Terus ini. Oh, ini buat Ethernet. Oke, langsung aja kita tutup buat laptop gue ya. Sebentar ya, gue ambil laptopnya. Oke, ini udah laptop. Bentar, gue copot dulu dari tripod. Nah, ini gue ada beberapa soket-soket yang nggak gue pakai ya. Bentar, kita taruh sini dulu deh. Ethernet gue nggak pakai. Ethernet gue nggak pakai. Kita tutup mana Ethernet ini? Aduh, nggak kelihatan nih. Nah, ini dia. Ethernet, sebentar gue ambil senter ya. Ini internetnya ya, tutup. Kebaliknya sih, enggak sih, enggak kebalik, cuman enggak kenceng ya, tutup begini doang. Ya udahlah, biarin. Habis itu tadi ada apa, USB sebenarnya gue kepake semua sih. Nah, tapi ini gue ada USB-C yang gak gue pakai nih. Bukan gak gue pakai sih, gue gak ada kabel. Gak ada ini, gak ada. Ada sih sebenarnya adaptor, cuman gue malas pakainya karena adaptor gak enak gitu, panjang. Jadi nongol ke sini ininya, apa namanya, adaptornya. Ini soket USB-C sama apa tuh? Mini ini, mini display port. Kita tutup ini dulu ya, tutup apa namanya, kabel headphone dulu. Gue jarang pakai headphone sih. Eh, Kensington lock nih, Kensington lock. Oke, tutup. Ini HDMI. HDMI gue di mana ya? HDMI. Oh, HDMI di sini. Tapi tutupannya pada nggak kencang semua nih, pada ala kadar doang. Ini cuman gitu doang. Pas gimana sih? Ini tutup earphone. Aduh, sorry nih, videonya jadi nggak beres, goyang-goyang, gue ribet soalnya. Ya tuh lagi. Nah, ini untuk earphone enak nih, masuknya masuk ke padat. Terus ini untuk USB ya, sebenarnya USB gue pakai sih, tapi contoh aja kita tutup ya. Gue tutup kayak gitu, rapi juga sih. Yang USB lumayan lah nih, lumayan padat, cuman tapi yang gue tutup sering gue pakai. Ah, udah, ntar ya lah copotnya. Ini HDMI-nya dong nih, HDMI-nya. HDMI.
HDMI-nya nggak ini, nggak bisa rapat gitu ya. Coba gue tutup pakai ini, pakai yang punya USB. Iya sama aja. Ah ya udahlah, gitu dulu aja nggak apa-apa. Ya intinya pokoknya gitu dulu aja ya. Video unboxing, bukan unboxing sih, buka bungkusan, masang ini protektor debu untuk laptop. Dan jadi ya udah, oke. Okay. Bye.